Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Bhinneka Karya Simo kelas 12 untuk materi pembelajaran matematika tentang turunan atau diferensial. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu guru pengampu untuk materi pembelajaran matematika kelas 12. Untuk yang pertama adalah Ibu Sunarni atau saya sendiri, guru pengampu kelas 12-1 dan 12-2. Untuk yang kedua, Bapak Solikin SPD, guru pengampu kelas 12-3. Untuk yang ketiga adalah Ibu Siska Puspita Dewi SPD, guru pengampu kelas 12-4 dan 12-5. Untuk yang keempat, Ibu Emilia Sri Lasmiyarti SSI, guru pengampu kelas 12-6 dan 12-7. Untuk berikutnya adalah Bapak Ali Kusumah SPD, guru pengampu kelas 12-8. Untuk berikutnya adalah Bapak Fajar Rudi HS, guru pengampu kelas 12-9 dan 12-10. Untuk berikutnya adalah Ibu Fitri Febriliani SPD, guru pengampu kelas 12-11 dan 12-12. Terus untuk yang terakhir adalah Bapak Wisnu Aji Nugroho SPD, guru pengampu kelas 12-13 dan 14. Kalau kemarin kalian telah belajar tentang turunan fungsi aljabar minggu yang lalu, sekarang kita akan lanjutkan mengenai menentukan keadaan stasioner suatu fungsi. Di sini fungsi y itu sama dengan fx dalam keadaan stasioner, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Pada saat fungsi stasioner diperoleh titik stasioner. Jenis-jenis titik stasioner. Untuk yang pertama adalah titik balik maksimum. Syaratnya turunan pertamanya adalah 0 dan turunan keduanya lebih kecil dari 0. Untuk yang kedua, titik balik minimum. Syaratnya adalah turunan pertamanya 0, sedangkan turunan keduanya harus lebih besar dari 0. Terus untuk yang ketiga adalah titik belok. Syaratnya adalah turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya juga sama dengan 0. Untuk contoh, yang pertama, diketahui suatu kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x. Tentukan koordinat titik stasionernya dan sebutkan jenisnya. Untuk penyelesaian, syarat stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x, turunan pertamanya adalah 6x min 12. Di sini harus sama dengan 0. Berarti 6x min 12 sama dengan 0, maka 6x sama dengan 12, x-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, di sini dimasukkan ke fungsi awal, berarti ketemu 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 12 kali 2. Berarti sama dengan 3 kali 4 dikurangi 24, sama dengan 12 kurangi 24, sama dengan negatif 12. Sehingga koordinat titik stasionernya adalah 2, -12. Tadi untuk fx itu sama dengan 3x kuadrat min 12x. Turunan pertamanya adalah 6x min 12, sedangkan turunan keduanya itu sama dengan 6. Turunan kedua sama dengan 6, maka lebih besar dari 0. Berarti mempunyai titik balik minimum. Jadi fungsi fx mempunyai titik balik minimum di titik 2, -12. Untuk contoh yang kedua, di sini kalian perhatikan harusnya adalah fx sama dengan x pangkat 5 dikurangi 15x pangkat 3 mencapai maksimum di titik berapa. Untuk penyelesaiannya, berarti fx sama dengan, ini juga harusnya sama dengan x pangkat 5 dikurangi 15x pangkat 3, sehingga turunannya adalah 5x dikurangi 4
5e kuadrat sama dengan 0. Setelah itu 5 dan e kuadrat dikeluarkan, diperoleh 5e kuadrat dikali x pangkat 2 min 9 sama dengan 0. Setelah itu berarti 5e kuadrat sama dengan 0, dan x kuadrat min 9 nya ini difaktorkan lagi menjadi x min 3 dan x plus 3, sehingga diperoleh x nya sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua adalah x nya sama dengan 3, dan yang ketiga adalah x nya sama dengan negatif 3. Setelah itu untuk x sama dengan 0 kita masukkan ke fungsi awal, maka f0 sama dengan 0. Terus untuk berikutnya adalah untuk x yang sama dengan 3 dimasukkan ke fungsi awal, ketemu f3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 15 kali 3 pangkat 3, sehingga diperoleh 243 dikurangi 405 ketemu negatif 162. Sedangkan untuk yang ketiga adalah x sama dengan negatif 3 dimasukkan ke fungsi awal, berarti f min 3 itu sama dengan min 3 pangkat 5 dikurangi 15 kali min 3 pangkat 3, sehingga di sini diperoleh negatif 243 ditambah 405 sama dengan 162, sehingga fx mencapai maksimumnya itu di titik, karena paling banyak itu adalah 162, maka ketemu titik maksimumnya di titik negatif 3,162 itu. Ya, di sini untuk latihan silakan tentukan titik balik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 9. Selamat mengerjakan. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.